Selamat pagi para sahabat semesta. Kembali lagi bertemu di channel Guru Berkebun. Kali ini saya akan belajar, bukan berbagi. Namanya belajar menyemai kaktus. Ya, ikuti. Ya, beberapa hari yang lalu saya mendapat bagian seed dari teman saya, seed kaktus. Ini katanya sih sudah lama mau dikasih ke saya, tapi baru dikasihkan kemarin. Ini kaktus impor dari Thailand. Nah, saya akan coba untuk menyemainya, mudah-mudahan berhasil. Karena katanya ini lumayan. Harganya cukup mahal. Ya, apa saja yang saya siapkan? Satu, ini seed-nya sudah ada. Yang kedua, ini sekam bakar, campuran sekam bakar dengan kokopit. Perbandingannya sih saya tidak tahu ya, tapi kayaknya ini 1:1. Kemudian katanya sih harus pakai pasir malang. Nah, karena tidak ada pasir malangnya, saya akan ambil sedikit dari. Kemudian saya akan tambahkan tanah yang sudah dikasih pupuk dan nanti pasir. Nah, pasirnya saya mau ngambil dari sana. Ya, tidak steril sih, tapi ya kita coba aja ya. Namanya juga belajar. Kita dari sini aja pasir malangnya sambil ya, karena terburu-buru dan harus segera ditanam, jadi tidak sempat beli pasir malang. Galau, aduk sampai rata. Tinggal pasir, tinggal tanah dikit ya. Ya, tanah sedikit. Ya, ini tanahnya yang sudah dikasih pupuk. Kita aduk lagi. Ya, ini tanah yang sudah dicampur, sebetulnya sudah agak lembab. Ini campurannya tadi ya ala saya lah. Pasir malang dikit, itu juga hasil mengambil dari sini. Kemudian sekam bakar dan kokopit, pasir biasa, kemudian tanah kompos. Nah, ya setelah selesai, nah tinggal kita basahin dan kita keringkan. Medianya siap dan airnya meresap, maka kita akan coba buka ini isinya seperti apa. Ya, unboxing bibit dari Mang Cecep Uyat Supriyatna Tangerang. Sekarang dia lagi buat pot bunga di Lembang, pot bunga dari kayu.
Nanti saya akan share hasil karya beliau ya. Dan bolehlah dibeli produknya, memang uyatnya mana usah. Kemasannya apik. Nah, ini bungkusnya. Wah, bungkusnya $2 satunya. Ini bungkusnya masih bagus, dari Singapura ya. Oh, kayak dinten Salasa sarna. Nah, itu sedang disinfektan tetangga sebelah sana rumahnya. Ya. Lumayan banyak ternyata. Ini multicolor. Ini satu multicolor. Ada dua rupanya. Satu lagi yang satu multicolor, saya enggak tahu kayak gimana multicolor, nanti cek di Google aja ya. Kemudian yang satunya ini berarti harus menyiapkan dua pot untuk dua jenis. Itu ratusan juga. Kalau ini apa ya, enggak ada namanya ini mah. Lumayan juga banyak. Ini seed kaktus. Kita coba yang multicolor dulu. Ini no name dulu lah. Yang ini yang ada namanya. Saya sudah ini untuk nutup nanti, tinggal saya tambah ini tanggal, tinggal saya kasih nama multicolor 29.03.20. Baik, ini yang multicolor ini seed-nya kecil-kecil. Ini multicolor. Ya, ditebar merata. Oke, ternyata masih banyak. Harusnya ya tambah dikit lagi lah. Oke. Ya, setelah apa namanya, disemai, kita sungkup, kita tutup dengan plastik biar kelembabannya terjaga. Nah, setelah itu kita simpan selama kan iya menuju syuting nyemai kaktus. Mohon kemana? Oh, Cibungang. Oh, kehandap. Oh iya, di luhur beberes. Mangga. Ya, setelah selesai kita sungkup dan kita biarkan. Ya, kita bisa gantung kalau ada ini dua, tapi tadi patah.
Ya. Kita ya, selesai. Kita gantungkan di satu tempat. Kayaknya di sini deh. Ya, para sahabat semesta, itulah tadi ya itu multicolor. Belajar cara menyemai kaktus. Sekali lagi ya, mudah-mudahan berhasil. Nanti bulan depan saya akan lihat lagi. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe. Karena subscribe itu gratis, kata teman-teman. Dan kalau bermanfaat, silakan di-share. Agar channel ini tambah menyebar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.